adik adik berkecimpung di industri musik Indonesia sudah segudang bekal pengalaman yang dilewati semisi murangkir. Entah ketika tampil bersama grup band atau unjuk aksi sebagai penyanyi solo, aneka kendala seperti sudah jadi makanan sehari-harinya. Dari satu panggung ke panggung lain, cerita-cerita tak mengenakan tidak lagi membuatnya limbung. Begitu pula ketika baru-baru ini, Semi dan Krispati diuji kendala cuaca saat pertunjukan aksi mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, generator yang digunakan di panggung tersebut mati mendadak. Tapi ini tak membuat Semi dan Krispati grogi. Pertunjukan tetap harus berlanjut apapun kondisi dan kendalanya. Kita sebagai yang kita merancang musik, kita udah merasa panggung begini biasa ya, gitu ya. Jadi biasa aja nggak kaget. Ya memang cuaca lagi begini, genset nanti ya. So okay, show mas buat yang safety joki. Di tengah riuh dan gemuruh suara lautan manusia memberi dukungan untuk Palestina, hadir dua sisi cerita. Selebritas Indonesia turut ambil aksi menyuarakan pendapat mereka. Tapi dari ribuan dukungan, ada pula anggapan bahwa sejumlah bintang justru dianggap lebih pro-Israel. Tara Budiman adalah salah satunya. Isu ini berseliweran usai Tara menyukai unggahan aktris Gal Gadot. Ketika sadar bahwa dirinya jadi bulan-bulanan, Tara buru-buru memberi klarifikasi. Lewat media sosialnya, suami Gia Sadika tersebut mengutai sejumput permintaan maaf atas kelalaiannya dalam bermedia sosial. Lebih lanjut, Tara menuliskan pernyataan sikap berisi, "Saya tidak mendukung adanya bentuk kejahatan di dunia ini, dan saya sangat mendukung kebebasan, kemerdekaan, serta kedamaian saudara kita di Palestina."